Bakti alumni Akabri 1990 di Polres Inhil terus melaksanakan kegiatan-kegiatan bakti sosial pemberian bantuan sosial dan kesehatan. Kegiatan berlangsung di Pondok Pesantren Jilus Salamah Al-Islamiyah Parit 4 Tembilahan Hulu. Dipimpin Kapolres Inhil AKBP Nur Hayat, para kabak, kasat mendatangi ponpes yang dipimpin Abdullah tersebut dengan membawa tim dokter dan sembako untuk diberikan kepada para santri. Kapolres Inhil AKBP Nur Hayat menerangkan, kegiatan bakti kesehatan dan sosial ini masih dalam rangkaian bakti alumni Akabri 1990, dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh jajaran Polri. Kegiatan yang dilaksanakan Polres Inhil seperti pemeriksaan kesehatan secara umum, pemeriksaan penyakit skabies, pemberian obat-obatan, serta pemberian bantuan sosial berupa sembako kepada para santri di Panti Pondok Jilus Salamah Al-Islamiyah tersebut. Dari Indragiri Hilir Riau, Tim Liputan melaporkan.